Belakangan ini pendapatan tukang ojek di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat kian tidak menentu. Terkait hal ini, para tukang ojek tersebut berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian. Jika Anda memasuki kota Kuala Tungkal, maka di sejumlah persimpangan, khususnya di kawasan pasar, akan terlihat para tukang ojek mangkal sembari menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Namun pasca naiknya harga BBM bersubsidi, pendapatan para tukang ojek ini kian menurun karena sepinya penumpang. Ishak, salah seorang tukang ojek, mengungkapkan bahwa sepinya penumpang jasa ojek telah ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir. Ditambah harga komoditi pertanian yang murah membuat pelabuhan sepi, sebab terkadang para tukang ojek juga berharap penumpang dari pelabuhan. Ini sejak minyak naik sepi juga bang gitu ya kemarin ya. Berarti banyak mangkal lah sekarang nih bang daripada ini ya. Ini pengaruh juga gak pelabuhan agak sepi nih bang, dengan ojek kita ngojek nih. Pengaruh juga sepi ini ya. Sementara itu ungkapan serupa juga dikatakan Sanusi. Meski saat ini sepi penumpang, namun ia tetap menekuni profesi sebagai tukang ojek. Ia juga berharap pemerintah dapat memperhatikan nasib para tukang ojek. Sepi dah wak sekarang. Betul-betul sepi. Iya ya. Ini sejak BBM naik juga atau memang pengaruh memang sepi nih? Tapi tambah lagi naik, ini bertambah lagi. Biasanya kalau sehari bisa dapat berapa wak kita? Bisa juga kalau 340 dapat. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.